semua, selamat datang kembali channel Rumah Kue. Kali ini aku akan buat donat yang empuk. Bahan-bahannya, tepung terigu 500 gram, gula pasir 100 gram, ragi instan setengah bungkus, mentega 2 sendok makan, telur utuh 1 butir, susu dan kau putih 1 saset, meses 100 gram, air 120 cc, dan cetakan donat. Kemudian campur semua bahan. Di sini raginya udah aku cairkan dan 20 cc air. Pada tahap pengulenan ini kita ulenin adonan sampai kalis ya. Nah, ini adonannya sudah kalis. Jika adonan sudah kalis, dibentuk, kemudian diistirahatkan selama 10 menit. Ditutup menggunakan wadah atau plastik. Adonan donat yang selesai diistirahatkan kemudian dikempeskan. Setelah dikempeskan, bagi adonan menjadi 18 sampai 20 buah. Setelah donat-donat dibagi-bagi, kemudian dibentuk.
bentuknya dibulat-bulatkan seperti yang saya lakukan. Setelah selesai dibulatkan, cetak donat menggunakan cetakan donat. Kalau teman-teman tidak mempunyai cetakan donat, bisa menggunakan jari telunjuk, ditusuk di tengah-tengah bulatannya. Donat selesai dibentuk, diistirahatkan 15-30 menit, kemudian digoreng. Untuk topping donatnya bisa sesuai selera teman-teman ya. Oke, ini dia penampakan hasil donatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial kalian.